Ya, rapat paripurna pemilihan Ketua MPR RI juga diwarnai banyak interupsi. Bahkan anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Cici, melancarkan interupsi sambil menangis terseduh-seduh. Saya akan memberikan waktu 15 menit dari masing-masing partai untuk berdiskusi dan supaya nanti sejumlah interupsi mewarnai sidang paripurna pemilihan Ketua MPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis malam. Para wakil rakyat itu umumnya memprotes jalannya sidang yang dianggap terlalu bertele-tele. Salah satu interupsi datang dari Jimmy Demianus Cici, wakil rakyat dari Papua Barat itu menilai rapat yang tengah berlangsung hanyalah sandiwara belaka hingga melupakan tragedi kemanusiaan yang tengah berlangsung di Papua. Ada persoalan kemanusiaan yang luar biasa terjadi di Papua. Jimmy melancarkan protesnya itu sambil menangis terseduh-seduh. Tangisan wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu semakin tak terbendung saat ia menceritakan konflik yang tengah terjadi di tanah leluhurnya. Lembaga negara untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebagai wakil rakyat dari Papua, Jimmy merasa wajib menyampaikan apa yang masyarakat Papua rasakan dan pikirkan saat ini. Kami orang Papua tidak pernah. Ia pun berharap MPR bisa hadir dan menyelesaikan masalah yang tengah terjadi. Di Jakarta ini menyebabkan semuanya terjadi di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.